Yang kelima, Nabi kita kata ulama, dia sentiasa mencari masa untuk melakukan aktiviti dengan isteri dia. Maksudnya Nabi ni sibuk, tuan-tuan. Okeylah. Sedangkan kita tengok Perdana Menteri ke, YB ke, menteri ke, kan sibuk. Rasmi sana, rasmi sini. Dan nanti bila dia ada masa dengan keluarga. Nabi lagi sibuk. Pemimpin kan, kolokilih. Tapi kita tengok banyak riwayat, dia ada masa. Contoh, dia lumba lari dengan isteri. Masa bila dia lumba lari? Masa program rasmi. Dia kalau buat rombongan rasmi, dia bawa isteri. Tapi bila rombongan berjalan, dia akan suruh jalan dulu. Kata Aisyah, jom kita lumba lari. Itu cara Nabi. Dia berlari itu dalam rombongan rasmi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia pernah satu hari ikut Nabi dalam satu lawatan. Jadi pada masa itu, kata Aisyah, saya masih lagi gadis yang ramping. Jadi Nabi pun perintahkan bodyguard apa semua, jalan dulu ke depan, biar aku dengan isteri di belakang. Kemudian Nabi berkata, Aisyah, jom kita lumba lagi, kejar rombongan yang di depan. Sabaqani Rasulullah fasabaqtahu falabithu hatta arhaqani lahmu aisamintu sabaqani fasabaqani faqal hadihi bitilka. Hadis riwayat Ahmad. Kata Aisyah, bila Nabi ajak lumba, saya ramping, saya potong dia. Kalau Nabi dah 50 umur kan, Aisyah menang. Tapi dah lama kelamaan, kata Aisyah, hatta iza arhaqani lahmu aisamintu, bila saya dah berumur, badan saya banyak lemak. Aisyah ni gemuk, dia jadi gemuk badan dia bila dia dah meningkat usia. Nabi pula maintain. Nabi kan orang fit badan kan. Nabi ajak lumba lagi. Menanglah Nabi semua dah, saya pula lambat. Maka Nabi jawab, hazi bitilka, kita seri ya. Dulu saya kalah, sekarang saya dah menang ya. Masa bila tu berlaku? Semasa program-program rasmi. Artinya cari masalah untuk nak beraktiviti. Sama juga kata Aisyah, pernah satu hari Aisyah bersembang dengan Nabi cerita gosip. Gosip dalam isteri kita kan, kita balik ke rumah, macam-macam aduan dia sampai pada kita. Cerita di pejabat, cerita WhatsApp group family dia. Kadang kita nak mendengar cerita dia panjangnya lah. Nabi balik, Aisyah cerita, bang, tadi ada cerita orang isteri-isteri cerita pasal suami masing-masing. Oh iya, cerita apa? Cuba cerita. Nabi ingat cerita pendek, panjang pula cerita ni. Aisyah kata, lahma jamil khassin ala ra'si jabalillah sahlin fayaqani wala saminin. Isteri pertama mengadu suaminya itu kedekut. Panjanglah dia mengumpat ke suami masing-masing. Isteri kedua kata, suaminya tu bodoh. Atliku wa'in askutu agallaku. Suaminya tu tinggi. Orang Arab bagi dia, kalau istilah badannya panjang atau tinggi, artinya bodoh. Sebab orang tinggi ni bagi orang Arab, otak dia jauh dengan badan dia. Bagi orang Arab lah, kita dah, kita tinggi macam dia. Bagi orang Arab, tinggi tu artinya otak dia jauh. Seorang lagi dia mengadu suaminya panah barang macam singa lapar. Seorang, tuan-tuan, berapa isteri yang dia sampaikan? 12 orang isteri. Seorang-seorang gosip. Nabi dengar. Tak ada lah sibuk. Yalah, kalau istilah sekarang main telefon, kedah. Dia, oh, iya. Dia melayan dia. Tiba sampai ke qalal aliyatu asyrata zauji Abu Zain wa ma Abu Zain munasimat. Oh, kata Aisyah, sampai suami yang ke-11 dia kata suaminya Abu Zarin. Abu Zarin ni bagus. Dia berikan perhiasan pada isterinya. Telinga isterinya penuh dengan subang panjang sampai berat cupih telinga. Aisyah cerita, dia menyenangkan suami dia, ada menyenangkan isterinya, isterinya. Dia ceritalah puji suami dia ni tadi. Lepas Aisyah cerita, apa reaksi Nabi? Maka kata Nabi, wahai Aisyah, kuntu laki ka Abi Zar'in li ummi Zar'in. Kata Nabi, saya ni Abu Zar'in, awak Ummu Zar'in. Jadi kita sama-sama jadi suami isteri yang baik. Tak begitu Aisyah? Begitu ya Rasulullah. Panjang hadis Bukhari Muslim. Artinya, tuan-tuan, kalau saya baca hadis ni, tuan-tuan pun rasa boring, panjang. Bayangkanlah Aisyah cerita dengan Nabi, Nabi masih sudi layan. Ayuh, bukalah minda sebentar untuk mendengar cerita isteri.
minds are like parachutes. They are only function when they are open. Pemikiran ni hanya boleh berfungsi bila terbuka. Dia macam parachute. Gaulilah isteri dengan cara terbaik. They don't care what you know. What they know that you care. Ambil berat, dengar saja cerita. Sebab itu Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah, walahun mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, maka para isteri mempunyai hak sebanding dengan kewajipan mereka yang ma'ruf. Surah Al-Baqarah ayat 228. Kata Ibnu Katsir, Allah perintahkan pada suami tiga perkara. Pertama, cakaplah elok-elok dengan isteri. Yang kedua, buatlah baik. Yang ketiga, berpenampilanlah yang terbaik pada isteri. Yang keenam, yang terakhir, macam mana romantika Nabi dalam rumah tangga? Nabi sangat adil dalam berpoligami. Maka kalau ada tuan-tuan di sini yang sedang berpoligami, adillah kepada isteri-isteri kita. Adil, ini wajib adil. Jangan kerana dah dapat isteri baru, segala keburukan letak ke isteri pertama. Oh, isteri pertama dorok cetong tidur, belengkuh kuat, dorok aku. Jangan gitu. Dia tetap isteri kita. Dia melahirkan anak-anak kita. Yang kadang yang ada anak lah. Caranya, beribadahlah bersama-sama. Nabi semayang malam bersama, puasa sunat bersama, ibadat semua dia buat bersama. Itu cara dia nak jagakan keharmonian dalam rumah tangganya. Baik itu Nabi benarkan isteri memercikkan air ke wajah suami untuk bangun semayang malam. Sebab Nabi suka budaya family, makan bersama-sama, semayang bersama-sama, ibadah bersama-sama. Segalanya dilakukan bersama-sama. Jagalah penampilan. Nabi wangi. Janganlah tuan-tuan yang hisap rokok, bau rokok duduk di rumah. Biarlah bau wangi-wangi. Kadang tak adil. Ada orang untuk isteri, kata isteri dia gemuk lah, isteri dia pakai baju kelawar duduk di rumah lah, isterinya bau minyak angin lah. Jangan begitu, awak wangi sangat ke? Awak bau rokok semerbak. Badan bau rokok, lubang hidung bau rokok, mulut bau rokok. Nak komplain orang bau minyak angin macam, jangan begitu. Nabi dia sangat wangi. Dan pernah satu ketika kata Syurayh bin Hani radhiyallahu anhu, dia tanya kepada Aisyah, ya Aisyah, Nabi dulu kalau masuk rumah, apa benda pertama dia buat? Tuan-tuan, kalau masuk rumah, apa benda pertama tuan-tuan buat? Nabi ketika Aisyah, orang tanya Aisyah, Nabi masuk rumah, apa benda pertama dia buat? Kata Aisyah, nombor pertama dia buat adalah bersiwak, gosok gigi. Hadis Muslim. Sebab kita kan nak salam isteri, nak cium isteri, biar wangi-wangi. Kita masuk rumah, bau rokok. Kalau tak isap rokok, isap rokok elektrik. Bau pineapple. Bau mango, watermelon, kopi, macam-macam bau. Ya, begitu. Biarlah bau-bau yang menyedapkan. Ini hadis riwayat Muslim. Sebenarnya banyak nak diterangkan, tapi saya kira sekadar itulah tajuk pada malam ini. Sekali lagi saya mohon maaf pada penganjur, janganlah suruh cerita tajuk rumah tangga lagi. Saya memang geli betul lah cerita tajuk. Rasa tak berapa jejak rasa cerita. Kita main istiwa azam, cerita falak, cerita planet Maris jajah dengan utarik. Sekali suruh cerita mandi bersama ni, Allah. Not my level lah kan. Tak berapa main. Tapi tak apalah dia. Kesilapan tu biasa. Kesilapan tu biasa. Jadi saya kira sekadar itulah. Minta maaf lah tuan-tuan, mana yang tak berapa nak jejak sangat kepahaman tu. Saya pun tak faham apa saya cakap sebenarnya. Jadi saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa lawir qulubana wa thabit imanana wa ahsin amalana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa anil syari ab'idna wa qdi hawaijana fid din
wad-dunya wal-akhirah, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kala itu wa bilai taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.